Pertama-tama saya atas nama federasi sekali lagi mohon maaf atas apa yang terjadi, tragedi PSSI secara khususnya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kejadian ini. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan alias Iwan Bule menyampaikan permohonan maaf atas tragedi Kanjuruhan di tengah desakan mundur dari kursi Federasi Sepak Bola Indonesia. Dia menyebut PSSI akan bertanggung jawab penuh. Kendati begitu, Iwan Bule tidak akan mundur dari jabatannya sebagai Ketum PSSI sebagai bentuk tanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan. Namun dia berjanji akan memperbaiki sepak bola Indonesia dengan membentuk tim Satgas Transformasi Sepak Bola bersama FIFA. Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network.